Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Oke, anak-anakku kelas 4, hari ini kita akan belajar bab 6, yaitu bab a'ilah atau keluarga. Silahkan dibuka modulnya pada halaman 37. Oke, mari kita pertama-tama membaca kosakata terlebih dahulu. Oke, Bule akan tampilkan di sebelah sini. Oke, yang pertama kita baca cepat saja ya. Ada jadun kakek, jaddatun nenek, abun ayah, umun ibu, amun paman, ammatun bibi. Oke, sekedar informasi, sebenarnya paman dan bibi itu ada dua. Kalau di sini Bulia katakan amun dan amatun, tapi sebenarnya ada kholun dan kholatun. Itu paman dan bibi dari pihak ibu. Tapi kalau amun dan amatun itu paman dan bibi dari pihak ayah, seperti itu ya. Tapi biar nggak bingung, kita pakai satu aja ya, yang amun dan amatun. Oke, lanjut. Usratun keluarga, silsilatun silsilah, akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan, ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Oke, sekarang dibuka modulnya pada halaman 40. Oke, di situ ada percakapan antara Khalid dan Salman. Oke, kita baca dulu judulnya. Usroti. Artinya keluargaku. Jadi kalau keluarga itu bisa pakainya usrotun atau ailatun gitu ya, sama aja. Artinya keluarga. Oke, sekarang baris pertama ada Khalid. Khalid, hal hadhihi suratu usratuka? Apakah ini foto keluargamu? Kemudian Salman menjawab. Hati-hati ya, ini jawabannya panjang, ada 3 baris. Salman, na'am, hadhihi suratu usrati. Hadha abi, ismuhu Abdul Karim. Wahadihi ummi, ismuha Najwa. Artinya, ya, ini foto keluargaku. Kemudian bawahnya ya, ini ayahku, namanya Abdul Karim. Bawahnya lagi, dan ini ibuku, namanya Najwa. Kemudian Khalid bertanya lagi, waman hada, dan siapa ini? Kemudian Salman menjawab, hada akhi kabir, ismuhu Husain, huwa yadrusu fil fasli sani fil madrasah aliyah Semarang. Di situ tulisannya Samaronji ya, tapi dibacanya Semarang karena itu nama tempat, tidak boleh dirubah. Oke, Salman. Artinya, ini kakak laki-lakiku. Kemudian bawahnya, ismuhu Husain, namanya Husain. Bawahnya lagi yang panjang itu, dia kelas 2 SMA Semarang. Oke, sekarang Khalid tanya lagi, wahadihi, dan ini, maksudnya, dan ini siapa, gitu ya. Dan ini, kemudian Salman menjawab, hadihi ukhti saghirah, ini adik perempuanku. Ismuha Najmah, namanya Najmah. Hiya tadrusu fil fasli sadisi fil madrasah ibtidaiyah Semarang. Dia kelas 6 SD Semarang.
Kemudian Khalid tanya lagi, alal fikrah, aina abuka wa umuka? Ngomong-ngomong, di mana ayah dan ibumu? Kemudian Salmannya menjawab, abi fi wurfatil usrah, ayahku ada di ruang keluarga. Kemudian bawahnya, huwa yaqra'ul jaridah, dia sedang membaca koran. Bawahnya lagi, wa umi tatbakhur ruzza fil matbakh, dan ibuku sedang memasak nasi di dapur. Khalidnya tanya lagi, wa aina akhuka wa ukhtuka, di mana saudara laki-laki dan saudara perempuanmu? Kemudian Salman menjawab, akhi ya'malul wajibal manzili fi ghurfatihi, saudara laki-lakiku sedang mengerjakan PR di kamarnya. Bawahnya, wa ukhti tusaidu ummi fil matbakh, dan saudara perempuanku sedang membantu ibu di dapur. Nah, sekian ya. Minggu depan kita akan mengerjakan Google Form melalui teks ini ya. Jadi besok buka teks ini sambil mengerjakan Google Form. Oke, tugas minggu ini adalah cukup menerjemahkan teks yang tadi kita bahas ya. Kemudian difotokan dan dikirim ke kuliah. Oke, cukup. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.